Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Hadis riwayat Bukhari. Yang artinya adalah barang siapa yang beribadah tarawih di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, maka pasti dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama telah sepakat dan tidak dapat dipungkiri bahwasanya pelaksanaan ibadah tarawih di bulan Ramadan merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan. Dan para ulama telah sepakat juga bahwasanya man qama, redaksi hadis tersebut diarahkan kepada pelaksanaan sholat tarawih. Oleh karenanya, karena utama atau keutamaan tarawih adalah nanti akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka seyogyanya kita sebagai hamba Allah melaksanakan sholat tarawih tersebut agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu diragukan lagi ketika dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu rahmat Allah pun akan dapat kita raih, Allah akan berikan kepada kita. Kita bisa melaksanakan tarawih pun itu merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Oleh karenanya, maka kita jangan meragukan lagi, karena tadi dalam redaksi hadis dikatakan imanan wahtisaban. Imanan yang artinya adalah meyakini keutamaan salat tarawih tersebut. Wahtisaban, akan tetapi juga keimanan tersebut harus disertai dengan keikhlasan agar amal kita benar-benar berbuah dan akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun saat ini kita tidak ada bolong-bolongnya untuk melaksanakan ibadah tarawih. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan keimanan, keislaman dan ihsan kita untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan ihsan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu dengan pelaksanaan ibadah tarawih yang mana padilahnya kita akan diampuni dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun para ulama berbeda pendapat terkait dosa yang diampuninya, apakah dosa kecil ataupun dosa besar, tapi yang terpenting adalah kita diampuni dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada dosa kecil apabila tidak pernah dihapus atau dihentikan. Dosa kecil tersebut akan menggelinding seperti bola salju menjadi dosa yang besar apabila kita terus-menerus melakukan. Dan tidak ada dosa kecil dan tidak ada dosa besar apabila dosa tersebut kita hentikan. Mudah-mudahan khidmah ilmiah yang disampaikan menjadi ilmu yang dapat diamalkan dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.